Iya. Ini emang liar apa emang ada yang pembudidayanya? Liar, Pak. Ini harga jualnya berapa, Pak? Sini. 30.000 sekilo. Iya. Ini nih, ya benar juga sih. Biasanya orang nyari kepiting tempat ini. Target bedah rumah lagi kali ini itu profesinya itu sebagai Bapak apa? Pak Karpan. Pak Karpan. Sebagai pencari kepiting. Oh. Iya. Wah, ini anak kecil lagi pada main layang-layang nih. Kaget. Kamu mau kemana? Kok sampai nyemplung ke sini? Habis balik sekolah. Pulang sekolah. Pulang sekolah. Ya Allah. Ayo ngebut-ngebut, boncengan ngebut-ngebut lagi. Mau kemana sih? Ini ada sakit-sakit nggak? Ini kaki doang. Serius, nah. Beneran? Oh iya? Mana? Gini. Oh, kepentok sepeda kali ya? Iya. Nanti pulang, langsung dikasih obat. Biar cepat sembuh. Ini SMPN Batu Jaya. Iya. Nah, kita bukannya nyari itu dekat Batu Jaya? Iya, Batu Jaya. Iya, daerah Batu Jaya. Rumahnya Pak Karman tau gak sih? Kebetulan itu kenal Bapak. Ini nama Bapak dia. Ah, Pak Karman? Oh, ini anaknya Pak Karman? Pucuk dicinta ulam tiba. Ketemunya masih udah basah kuyup, ya Allah. Ini siapa namanya? Denny. Kamu Denny. Siapa? Iswan. Oh, Iswan. Iswan temennya Denny. Iya. Denny, kebetulan nih saya sama Mbak Dinda, saya iya. Aden. Iya, Mbak Dinda. Iya. Lagi nyari Bapak Karman. Katanya dia pencari kepiting ya, Bapak kamu ya? Nah. Bapak bisa siang ini di mana? Di pengepul kepiting. Pengepul kepiting? Iya. Gak apa-apa gak? Anterin kita dulu. Kamu gak masuk angin gak apa-apa ya? Enggak. Maaf banget nih. Iya. Isan mau ikut kita apa mau pulang? Pulang aja ya. Aduh, kita ke Bapak. Lu kasihan banget. Isan, makasih banget. Ya. Hati-hati ya, San. Isan, makasih ya, San ya. Lalu sini ya. Den, emang biasa naik sepeda boncengan gitu gimana? Kadang kalau si Rizwan kagak nyamper jalan. Dari rumah ke sekolah jauh? Jauh. Kok kamu gak naik sepeda aja? Bapak belum ngebeliin. Kamu kelas berapa sih sekarang? Kelas 2 SMP. Ini masih jauh tempat Bapak? Itu. Oh itu. Ah, ini dekat. Bapak, yang mana Bapak, nih? Bapak kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenalin saya Ade. Halo. Ya. Halo, Dinda. Ya. Dinda, oh. Pak Karman. Iya, Dinda. Oh. Iya, oh ini Pak Karman. Ini jelasin dulu kali ya anaknya kenapa basah kuyup kayak gitu, Pak. Ini mohon maaf sebelumnya, Pak. Kita tadi ketemu sama Denny di jalan. Dia kecemplung ke tambak. Iya. Sama temennya. Ya, emang kita lagi nyari Bapak ya? Kebetulan emang mau buat apa namanya video profil tentang kehidupan masyarakat di sini gitu. Mending Bang Aden ngobrol sama Pak Karman di sini. Yeah. Kebetulan aku juga pengen ngobrol sama istrinya Pak Karman nih. Iya. Yeah. Tapi ibu ada di mana, Pak? Di kampung sana. Di rumah? Iya, di rumah. Oh, sama Denny aja yang minta tolong diantar. Kan mau pulang sekalian, yeah. Dia mau ganti baju. Yeah. Ya udah kalau gitu ya, duluan ya. Aku pamit dulu. Iya, yeah. Pak Karman. Sampai ketemu lagi. Ya. Iya. Ya, Den. Kita ke rumah. Saya ngapain nih, Pak? Ya, istirahat. Mau kita mau apa? Awalannya biasanya harus ngapain? Ini jenis-jenis kepiting apa sih, Pak? Ini kepiting bako, Pak. Kepiting bako. Ya, oh. Adanya dia di bako adanya. Jadi dia air payau ya? Iya. Antara tawar dan asin. Dia kebanyakan air asin, Pak, ini. Kebanyakan asin. Iya. Ini emang liar apa emang ada yang pembudidayanya? Liar, Pak. Ini harga jualnya berapa, Pak? Sini. 30.000 sekilo. Iya. Terus ke Bapak, gajinya berapa di sini? Di sini saya sudah rapi ini, kadang-kadang saya dibagi 10.000 dan 15.000. 10.000. Sehari itu, Pak? Iya, Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya? Dari pagi sampai tengah hari. 10.000. Karena ini lebih dapat. Lebih. Iya, ada lebih. Lebihnya juga kan? Iya, ada lebih. Tergantung dari jumlah yang Bapak kerjakan mungkin ya? Iya. Tapi kalau dibikin rata-rata sehari berapa? Ya hampir 30 ribuan, Pak.
30.000 iya. Sehari. Buat kebutuhan bapak cukup nggak sehari-hari 30.000? Iya cukup nggak cukup, cukupin pak. Terus selain ini bapak kerjanya apa lagi? Ngobor yang ditambak sini. Nyari kepiting. Iya nyari kepiting juga. Oh, jadi tugas lainnya nyari kepiting, habis itu bawa lagi ke sini iya, gitu ya? Iya. Bawa sini, terus paginya saya kerja begini lagi. Saya... Pernah nggak sehari bapak nggak dapat kepiting sehingga nggak ada kerjaan terus nggak dapat apa-apa sehari? Nggak dapat, saya pulang ke rumah ya tetangga ada yang suka ngebagi pak, iya buat jajan anak saya. Kadang-kadang ada yang 2.000, ya ada goceng gitu. Terus buat hari-hari sekolah gimana? Kebutuhan sekolah? Ya kadang-kadang anak saya nggak bawa duit pak. Terus buat makanan di sekolah nggak makan dong? Ya kadang-kadang nggak dibagi lagi sama tetangga. Tadi ya, saya kesini, duit. Tadi saya kan kesini sama Denny tuh. Iya. Lihat naik sepeda sama temennya. Emang di rumah nggak ada sepeda? Nggak punya pak, kadang-kadang. Sekolah juga minta dianterin sama temennya. Jadi buat sekolahnya jalan kaki, kadang-kadang gitu dia ya? Iya jauh pak jalan kakinya. Sama sekolahnya di sini tempat saya. Tempat oh dari sini ke rumah bapak jauh? Jauh pak. Permisi bu. Ini ganti baju bu. Oh yaudah ya. Bu, assalamualaikum, permisi. Salam. Ibu istrinya Karman? Iya. Bu siapa namanya bu? Bu Narsi. Oh Bu Narsi, aku Dinda bu. Iya. Ini siapa ini? Ini siapa ini bu? Aldi. Ini anak? Kedua? Anak kedua. Yang paling kecil? Oh, Aldi. Umur berapa? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Kamu lagi makan apa itu? Dia bengong. Ibu Bu Narsi lagi ngapain ini? Ini nganin bebek buat makan ini bebek. Apa? Oh, bedak sama itu. Ini masih. Punya Bu Narsi? Iya. Oh, ada bebek? Berarti ini lagi jam waktu makannya si bebek nih? Iya, bebek. Ngasih makannya gimana, Bu? Ini di dalam. Ini berarti harus tutup lagi. Masuk juga yuk. Masuk. Yuk. Di sini gendong. Masuk. Aduh, aduh, aduh. Tadi, Di. Aku tutupin ini dulu ya, Bu. Biar dia gak kabur. Oke. Oh, ini ngasih makan bebeknya di sini. Yeah. Bek, makan, Bek. Oh, digiring ke sana. Ini bebeknya bebek Ibu Narsi sendiri? Iya, saya sendiri. Ibu udah lama miara bebek kayak gini? Lama. Buat apa, Bu, miara bebek, buat Bu? Buat anak sekolah, beli beras. Kalau kadang-kadang usahanya kagak dapet. Oh, jadi Ibu tuh miara bebek buat bantuin Bapak iya, gitu? Iya, bantuin Bapak. Kalau udah gede dijual. Biasanya kalau dijual dapat berapa, Bu? 50. Satu, 50 ribu? Iya, yang udah gede tuh ya kayak gini. Ini makannya, dia dimakannya gimana, Bu? Dikasih begini. Di gimana yang coba? Lama. Sini, di gimana Bu? Oh digituin. Tapi Ibu kayak gini berarti kalau ngurusin ini setiap hari biasanya ngapain Bu ngurusin siap. Bebeknya selain ngasih makan? Anu nyari biong, kalau ada biong. Itu buat dijual juga? Enggak, buat empan ini. Oh buat makannya si bebek? Makanan bebek. Ibu kayak gini buat beli susunya Aldi juga gitu kagak ya? Kagak kuat beli susu, nggak ada duitnya buat beli susu mah. Oh walaupun dari sini ada tambahan dari sini lumayan. Susu mahal. Tapi masalahnya kan masih kecil banget Bu, maksudnya butuh susu juga buat ya kagak beli buat susunya. Tapi kalau misalnya pengen apa ya blok. Wah itu gak kena kepala gue. Udah kelapa loh, lihat deh itu kelapanya. Ya Allah, lepas. Ya Pak, Bu, ya, itu lepas ya. Bebek ke sini. Bu. Ya Bu, ya kabur lagi. Balik. Jauh. Balik. Deg-degan gua.